Oke, selamat siang ya. Kita buka lagi di sini. Sudah selesai. Ini bungkusnya adalah merek Yoko. Isinya apa? Yoko juga atau CN ini ya? Yang ini layar masih sama, tidak bisa disentuh. Waduh, rusak semua lagi ini. Telekomnya rusak. Jadi lakukan ini dulu. Layar masih tidak bisa disentuh. Ini kita sekali ini. Oke. Tutupnya tertinggal di sini, tidak kami terima memang kondisinya begitu dan kita ada videonya. Setiap ini kita terima ada video. Oke, layar tidak bisa di situ ya. Kita nyalakan dulu. Ini perangkat layarnya kita bereskan dulu di sini ya. Nanti di awalnya dilakukan. Dan kita dekatkan ya kamera. Penyakitnya tidak bisa disentuh ini. Layar tidak bisa disentuh ya. Sebenarnya ini bisa kok, nggak lari kemana-mana. Mau ini copot deh ya, tapi kalau disentuh bisa. Sebetulnya bukan layar ini, tapi di bagian pulinya itu terlepas karetnya. Jadi bukan ini terlepas pulinya. Oke, nanti kita modifikasi aja ya. Jadi kalau ini bisa disentuh tidak apa-apa ini layarnya. Ya, nanti kita buka nih, kita lihat langsung. Mungkin dikira nanti bohong. Waktu kemarin juga begitu, cuma dibersihkan doang. Tapi kemungkinan ini adalah terlepas talinya, nanti kita modifikasi aja. Kita kasih semacam ini pilihan. Nah, kita mau dibuka lagi. Pot-potnya udah pada patah karena mungkin soal dulunya juga dibongkar kita sendiri. Jadi saya terima tinggal bekas-bekas nih. Ini. Tuh. Karetnya itu terlepas. Jadi bunyinya tadi ya di awal nyala itu bunyi ngeng gitu. Nah, kita pasang ini. Dia tidak memberikan saya video sejak waktu kemarin, harusnya dia kasih video. Jadi saya kasih tahu. Nah, ini kita nyalakan ya. Memang ini posisinya hampir terlepas ini. Oh iya, ini terlepas juga ini ya. Jadi mungkin bisa katakan body terlepas di sini. Jadi ini tidak apa-apa.
Mungkin nanti dicari yang lain saja, mungkin bisa jadi duit ya. Ya tukang servis begini kalau kedengeran orang saja mana ya. Padahal videonya sudah boleh. Oke. Kemudian sini file searching ini, kalau file searching ini kalau kepencet bagian yang khususnya adalah komputer ini nih, ini PC, maka kalau men-set ini dia akan file searching. Okay. Oh ya, oke. Oke, makasih Mas ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini kalau file searching begini sebenarnya bisa dipencet, lain nggak mau. Nah yang penting ini file searchingnya lain loh dengan yang tadi ya. Ini file searching karena dipencet di bagian update komputer, yaitu ini PC. Tapi kalau yang lain normal saja. Ini juga. Oke. Nah tuh saya kebablasan mencet. Jadi file searching. Tapi itu tidak apa-apa. Karena kepencet bagian yang menu komputer. Jadi berbeda dengan face searching yang tadi. Kalau yang tadi kita pencet di sini pun dia face searching, pencet USB pun searching gitu ya. Nah, begini. Nah, gitu. Ini normal, kalau untuk ininya normal. Paling nanti ini kita modif saja supaya tidak terlepas lagi ya. Kemungkinan terlepas yang ini. Jadi tidak apa-apa ini karena memang mesin kemarin sudah disetting, sudah dibersihkan juga. Katanya sampai sana tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tidak ada perubahan, tidak mau disentuh, tapi mungkin salah paham. Dengan ininya terlepas, kemungkinan ya. Nah, ininya terlepas. Posisi jarumnya kurang sedikit begini. Maka pada saat dihidupkan seperti ini. Nah seperti itu tadi ya, nah, error. Nah disentuh begini, oh rasa kebablasan. Tapi sentuh tetap mau harusnya ya, tidak ada pengaruh. Tapi dia nggak kasih saya video sih. Tapi tidak apa-apa, ini normal saja. Nah, normal. Ya nanti paling kita rapikan, paling dimodif sini biar nggak terlepas. Kali akan cari terus posisinya. Kayaknya untuk mesin ini tidak apa-apa, nanti saya rapikan saja. Rapikan kembali. Oke, ini mesin yang layar sentuhnya tidak mau ya. Kita tes dulu ya, dan kita akan gunakan simulator kalau misalnya di pengiriman. Bengkel saya belum motong lagi ya. Mau ya, mau. Nah, ini nanti membingungkan kalau misalnya ini. Kita matikan, kita mungkin agak terguncang. Ini kayak di pengiriman. Ini yang dia bisa terguncang atau kemasukan kotor mungkin. Nah ini simulasi, maksudnya ya, simulasi di pengiriman. Nah ini memang tutup sininya tidak ada waktu kita.
Coba kita nyalakan kembali, coba masih bisa sentuh apa tidak. Oke, ternyata bisa ya. Nah ini membingungkan ya, jadi dari sana bilang tidak bisa sentuh, sampai sini bisa sentuh. Nah, nanti kalau sampai sana nggak bisa sentuh lagi ya bingung juga ya. Ini memang nggak ada biaya, tapi ongkos kirim ke sana ke semari dan mesinnya nggak bisa kerja kan. Oh ini sudah ada kain kerasnya, jadi pakai ini juga sudah. Nah banyak repot-repot ya, pakai ini aja. Tapi problemnya kan nggak bisa sentuh. Jadi kalau misalnya mungkin di sana nggak bisa disentuh, coba di ininya dia. Nah itu ya. Soalnya di bagian sini itu tatakannya sudah hilang gitu. Jadi dia bisa terloncat keluar dan menyentuh bodi ini. Ya, coba ditekan di sini, pastikan ini seret ya. Oh ya, sudah habis ya. Sudah bisa sini. Sudah bisa, bisa mundur lagi maksudnya. Nah, ya. Aja ya, sekarang ya putih aja. Ya walaupun yang lain enggak ada otak-atik kan, tapi dibersihkan semua sih jadinya. Seperti biasa tes ini aja ya, normal, normal. Sebenarnya juga kalau misalnya lagi jalan begini buat ngecek itunya, nah begini habis sentuh begitu berarti kan layar respon gitu. Nah, ini sekoci sudah dipasang belum? Sudah kali ya. Kurang kenceng nih, kain kerasnya kurang. Hasil bagus sih, tidak ada kendala. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya sentuhnya tidak mau, panggilan masuk, saya tidak bisa menerima panggilan saat video sedang berlangsung. Atau ini stop aja karena kebetulan saya mau lihat panggilannya siapa sih, ya. Dan ini kan memang kasusnya adalah tidak bisa sentuh. Nah nanti kita lanjut ke sentuh-sentuh berikutnya gitu. Mesti diganti lah warnanya ya.
pesan dari Alfa Midi. Kalau install langsung yang jadi. Voilà. Apa tuh? Oh, omongan yang kamu nanya lupa teman. Toprak kemana nih? Yeah, lanjut. Jeragam. Beda banget gitu. Itu mungkin ada salah pasang.
pulinya belang, depan belakang. Jadi yang belakang lebih lama daripada yang depan. Jadi yang kemudian bikin ini tuh menyentuh body apa touchscreen gitu. Buat persiapan kalau bikin sampel lagi. Ya, ini udahan. Ini kok belang ya? Belang. Warnanya belang aja ini. Karena bukan bodinya. Jadi kalau itu enggak bisa disentuh ya. Misalnya ini mungkin tersentuh dengan ini atau ada kotoran nyelip di situ kecil sedikit sedikit saja ya. Ada kotoran nyelip. Maka disentuh tidak mau. Kata enggak sih saya ngomong. Nah, jadi kalau bisa di ini ya, kalau bisa dipangin begini atau begini ya. Atau di pucak-pucak begini ya. Nah, kita coba sekarang ya. Anggap aja ini habis dikirim kena guncangan gitu. Nah, coba mau enggak? Mau gitu ya. Ini begitu aja kucak-kucak aja. Kalau dikucak-kucak sampai pecah lo nanti diganti. Tapi memang dia yang dikasih. Ini harus diganti. Berbeda dengan tadi tuh pencacing, setiap dipencet ini pencacing gitu ya. Pencet USB, pencacing gitu. Nah ini. Oke ya, segitu aja. Tak kirim saja ke sonor, ikut dikirim. Kalau misalnya jangan begitu, saya dikasih videonya gitu. Nggak bisa disentuhnya bagaimana, kan yang kemarin saya minta videonya saya nggak dikasih. Ini di sini pulinya sudah ada penahan, jadi dia tali kemungkinan besar tidak loncat. Nah kalau putus sudah lain cerita ya, kalau udah ketuaan dan putus. Oke, saya matiin dan saya packing, saya kirim saja untuk